politiknya juga publik Ya, kita masih berada di topik kriminalisasi KPK. Siapakah aktor mungkin di balik kriminalisasi KPK ini? Tapi saya ke Pak Pak Asep aja deh. Pak Asep ini kira-kira kasusnya ini akan berkembang sampai di mana sih, Pak? Nah, kalau sekarang ini kan, kan berita ini. di media, ketika ada berita di media, orang-orang yang merasa dirugikan undang-undang, pes mengatur. Katakanlah, delik pes, silahkan bermain dulu dewan pes. Nah, sekarang saya tidak mau masuk ke materinya, sebenarnya yeah. saya tidak ngerti soal politik. Anggaplah yang di berita, saya dari petunjuk aja ya, garis petunjuk. Mm -hmm. Kan, Bambang Joyanto, Abraham Samad, novel di MK mengatakan sesuatu ini, tapi aneh juga lembaga yang di mana Bambang sama Abraham pernah doval di situ ada mengatakan tidak. tidak ini bedanya dengan rekaman yang pernah diperdengarkan MK sebelumnya yeah, betul. Yeah. cicak lawan buaya yeah. yeah, ketika betul. dinyatakan ada rekamannya MK malah mengatakan yeah. ya yeah. ada rekamannya yeah. ayo kita putar ya kira uh, gitu ya uh -huh. sekarang kan permasalahan kedua kalau itu nggak ada atau ada tapi kenapa di tempo ada gitu kan hmm. apakah tempo semudah itu membuat aturan Pak Sandiwara, apakah ini skenario yang dibikin seperti orang hmm. main sinetron kan pertanyaan apakah beraninya tempo membuat itu itu kan pertanyaannya okay. nah, ketika misalkan novel Bambang, kemudian Abraham menyatakan itu ada, misalkan di MK, apakah juga serendah itu Bambang atau Abraham atau Novel mengatakan berani? Karena taruhannya kalau mengatakan tidak ada sekarang berat. Nah, sekarang. Bu, bu. Nah. Host, ini yang agak penting adalah ketika kita lagi bicara-bicara ini, ya. Bambang Wijayanto dan Abraham Samad memang berhenti sebagai pimpinan KPK. Ya, ada loh kita lagi bicara-bicara, ya. ada panitia seleksi lagi bekerja, mereka nonaktif sejak dari sekitar Februari sampai Desember. Itu satu. Ya. Yang kedua. Pada bagian lain, barangkali eh, Hasto atau PDI Perjuangan, dan ini juga bisa tips buat Pak Maruli. Benar juga, semua kasus yang berkaitan dengan PS itu, pertama-tama harus dibawa ke Dewan Pers. Ya. Nanti, Dewan Pers akan menentukan ya, ini dan sesuai polisi dengan kondisi juga, nggak usah terima. Ya, diarahkan. sesuai, nggak dengan tata kerja, wartawan, dan kode etik. Kalau ya. misalnya melanggar, itu baru silahkan ditapi dengan pengaduan, ya. gitu, Mas Ma, ya. Maruli. Eh, Pernah nggak menanyakan langsung ke Pak Asto gitu tentang oh, percakapan enggak. ini? Saya nggak ada akses. Hubungan. Dan kenapa saya nggak melapor ke Dewan Pers? Karena saya sudah dirugikan. Kalau ke Dewan Pers itu persoalan etika, Pak. Enggak, enggak, enggak. Gitu loh. Etika gak. media. Karena pernah saya media. sudah dirugikan. Gak, gitu Tadi gitu kali, -kali mengatakan bahwa saya sebagai PDP dirugikan. Mungkin nggak ada kader-kader kader PDP dengar kalau katakan lain yeah. PDIP, PDP, pasti kader PDP juga melaporkan semua berapa banyaknya perkara. Aku, aku Mereka yang kan begini loh, Pak. Yang lo memprihatinkan nah, di sini iya, iya. ya. Tidak adanya kaitan emosional responsibility hmm. antara partai dengan orang-orang yang benar-benar kemudian harusnya hmm. menjadi bagian dari mereka. Atau gitu. sebaliknya? Se kalau seandainya aku punya partai, seandainya. Untunglah aku gak punya partai, karena rasa berantakan jadinya. Nah, cara berpikir saya kan lain. Ada yang kayak gini, saya duluan maju, saya akan Ta samperin. Tapi, Bu Ratna ha -ha -ha. bisa juga, karena saya bukan bermaksud membela partainya. Partainya sedang berusaha mengatakan ini harusnya ke Dewan Pers dulu. Ya tapi Jangan... dia panggil telepon dong dia. Nah, itu loh. Anda punya hubungan di nggak sama ini? Ya, Kalau saya, saya lihat dari saya tadi, dipanggil. Pak Hasto nggak gitu berhubungan ya dengan dia. Siapa-siapa nggak -siapa berhubungan, ya, ya. malah berhubungannya dengan media mengatakan tidak ada dukungan. Nah, ini nggak hmm. benar, ini memperlakukan orang nggak benar, partai ini. Nah, tapi Bapak nggak ada inisiatif untuk menghubungi PDIP Perjuangan? Ya saya takut, Pak. Orang saya mau dicabut rekomendasi. kayak saya di... Saya telepon malah dimarah-marahin. Datang ke kantornya, ke lenteng agung itu, atau nah, di penogoro? Saya belum jelas posisi oh. saya gimana, Pak. Oh. Kalau saya dipanggil, benar kata Mbak Ratna tadi. Dipanggil dong, Telepon saya, pasti saya menghadap. Okay, kita juga ingin okay. tahu sebenarnya ya, menggunakan gitu kaderan Pak Hasto untuk mengklarifikasi apakah betul dugaan ini. Karena nah. menyangkut dugaan. Hmm. Orang yang bernama Hasto di situ, hmm. tapi habis sekarang nggak ada. Kita mungkin bisa. Saya mau undang dari, satu lagi iya. ya. Ini oh, iya, seorang iya. uh, pakar politik, pengamat politik, Ibu Siti Zuro bisa bergabung bersama kami, silakan. Silakan. Sambil Bu Siti Zuro. Sana, teman-teman uh, analis kita, ya, yeah. misalnya Sukowidodo dari Unair, mengatakan mm. kalau sudah mulai kriminalisasi seperti ini, ciri-ciri kita akan segera kembali ke zaman otoriter. Otoriter, iya, Syafruddin Pohan oh. mengatakan KPK itu seperti anak yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, kan? Oh, tapi kan tahu, kayaknya, ya, itu kata-kata ya, teman-teman. Kita, kita ini ya. kan gak masuk akhirnya ke yeah. persoalan kriminalisasi, mm. ya, kan? Yeah, gak yeah. akan juga, yeah. Saya cuma mau informasikan aja, memang kalau yang saya ceritakan tadi, saya dengan serius. Mendaftar ke KPK, satu-satunya keuntungan saya dari seluruh peristiwa itu adalah saya membaca dengan benar undang-undang KPK. Hmm. Dan menurut saya, undang-undang itu memang tidak berniat membuat KPK menjadi lembaga yang kuat. Enggak. Tidak berniat membuat KPK, jadi lembaga, menjadi lembaga yang, kuat. yang kuat. Orang undang-undangnya berantakan begitu saya nggak, Makanya, cari ahli hukum kan, saya bukan ahli hukum, tapi nalar saya menjawab semua itu ada pasal tiga tuh ya, harus independen. Hmm. Independen. Bagaimana dengan nasibnya yang presiden yang suka me, me, kita kan dengarnya ada zaman tembang tembang apa tembang, tembang, pilih. tembang pilih. Hmm. itu yang grecokin siapa? Independennya seseorang itu bukan datang dari dirinya saja, hmm. tapi dari penguasa ketika tidak inter intervensi pada saat itu, tapi tidak ada undang-undang menyangkut penguasa. Ibu host ini topik menarik di lain waktu karena oh, begini iya. kan <laughs> kalau harus direvisi okay. enggak, kita jadi kalau harus direvisi kan? langsung ada dua hal nggak pas revisi pada konteks ini gitu ya. Okay. Pada bagian lain karena dia lemah menjadi revisi. Tapi Bu Siti Zuro, ini menjadi menarik. Kira-kira ujung kasus ini akan di mana dari sisi politik? Kasus yang mana itu? Dan ini ya, pelaporan oleh uh, Pak Maruli ini ke Mabes Polri kriminalisasi yang akhirnya dituduhkan seakan-akan uh, dia dirugikan karena tim suksesnya pada mundur. Partainya seakan-akan memang berniat mengkriminalisasi KPK. Iya. Ini memang episode yang tidak apa ya, tidak menyenangkan tentunya ya. E, kita punya pemerintahan baru dengan harapan yang baru tentunya ya, e, justru layu sebelum berkembang ini pemerintahan. Karena apa harapan yang sangat besar tadi itu dilumpuhkan begitu saja dengan ternyata lembaga pendekat hukum yaitu pemberantasan korupsi yang ternyata dikriminalisasi ya hmm. apapun, apa yang jadi, kita ini saksikan jadi agak membenarkan ya bahwa dia ditinggalkan tim suksesnya gara-gara melihat bahwa partai bahkan disebut pemerintahan yang didorong oleh partai Jadi so, ini Pak, ya. jangan kata tinggalkan karena mungkin dia, dia, belum ada kontak dengan partainya kan. kalau partainya saya mengatakan ya. apa ditinggalkan kalau saya juga enggak tahu dia anggota saya atau bukan kan. Uh -huh. Bisa begitu kalau Pak Peladi. Pak Peladi di bukti saya anggota apa namanya calon wali kota itu. Tapi wajib bukan, gitu bukan, kan? bukan anggota bukan anggota partai. Memang bukan anggota partai. saya PNS dosen. Ah dia PNS, oh. dia bukan anggota partai. Tapi tapi PDIP tahu enggak Anda mendaftar Uh, 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 sudah ikut konvensi so, dalam tanda petiknya sudah ikut kan sudah, bakal bakal balon. Su sudah ikut tahapan dari DPC sampai DPP sekarang menunggu rekomendasi, rekomendasi. jadi mereka tahu dong ya. kalau yeah. nggak tahu Tau. gimana orang di beberapa rilis kalau nggak tahu berarti partainya nggak profesional pilihan. gitu aja <gak> 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 ya, tahu, as gitu as as nah nggak ini Anuel, anda bayangkan kalau posisi anda seperti ini dia sedang yeah. terjepit di antara dua hal yeah. yang hmm. pertama karena saking yeah. cintanya yeah, menuju partai ya yeah. dia ambil inisiatif melaporkan walaupun keliru tadi ya mungkin Hasto benar juga harusnya ini ke Dewan Pers dulu ya lalu diproses dengan pengaduan tapi pada bagian lain ada image atau persepsi dari masyarakat juga bahwa pemerintahan yang sekarang memang kurang lebih kurang kurang jelas yeah. komitmennya terhadap ini apakah KPK ini mau dikuatkan apa pada bagian tertentu diizinkan yeah. untuk dikriminalisasi. Nah Kita, ini akibatnya ke dia yeah, ya. Yang, yang. bang Evan tidak pernah memimpikan gitu ya nasib KPK sampai seperti sampai ini. seperti pada hmm. Kita tahun sangat ini. Sangat ya. kritis kepada rezimnya eh, Pak SBY waktu hmm. itu luar biasa mungkin anda saya dibilang uh, saya so, puluhan SPI, kali kan, lah demo ya, ya. bahkan sampai habis uh, nonton siaran langsung iya. TV pakai truk truk gitu, segala itu. macam. Malam malam Tapi dalam ini. hitungan hari Pak Jokowi memimpin KPK ini langsung nyungsep gitu. Jangan jangan oh. nyungsep, istilah Anda yang tadi aja yang benar layu sebelum <laughs> lalu berkembang tempat. Masih ya. semangat lagi kak? Oh, ya. kalau saya bilang sih nyungsep. nyungsep. Ya kita <laughs> jangan saya sama Kita jangan mempermanis manis yang Tapi pertanyaannya gini, Ini pertanyaan ya, ya. banyak orang ya kan ini masalah kredibilitas juga Bapak Bapak Bang Wijayanto, Abraham Samad dan juga Novel Baswedan mengatakan rekaman itu ada. Pertanyaannya kenapa PLT pimpinan KPK yang sekarang itu mengatakan, nah, mengatakan itu aja deh kita bahas, itu aja mengatakan, kita bahas mengatakan bahwa rekaman itu tidak ada. Ya, ya, ya. Itu aja yang kita bahas deh. Nah ini apakah ada yang disembunyikan ataukah ada pikir, sesuatu hal? Saya juga tahu sebenarnya ini hmm. mengajukan Usa pertanyaan. Oh saya nggak tahu bener benar. PLT itu kan paket, paket oh. dari the whole proses yang hmm. buat aku pribadi. Mudah-mudahan ini hanya asumsi saya aja, dan mudah-mudahan asumsi saya ini bisa dibuktikan secara terbalik oleh pemerintah bahwa saya salah. Hmm. Terjadi kriminalisasi dan itu paket semuanya. Ini kenapa sih PLT kita ini ngomong oh gubernur ini diuduk-uduk udah? Hmm. Laporan nah. gubernur DKI Jakarta udah dilaporin dari kapan nggak diurus urus kok? <tuh>. Mana sih kalau kita mau berbicara yang lebih mendasar ya? Jadi kita ini melangkah tidak bersama gitu ya. Jadi ibaratnya kita harus menuju ke barat, tidak. Ternyata ada sebagian yang menuju ke timur, ke selatan. Jadi keinginan kita untuk katakan menegakkan hukum ini ya, ada Pak Hakim mantan. E, ternyata, ya, memang lalu batal demi hukum itu sendiri, karena hmm. seperti ini langkahnya terpisah-pisah ya. begitu, ya, Mas ya, Ibu. Tidak ya. ada ya. satu perspektif, tapi ya. kan sama tidak dengan utuh. yang saya katakan tadi, ya. bahwa dasar dari langkah itu kan undang-undang hmm. sistem. Ya. Tapi komitnya kok kan saja berantah, itu. Ya, Bagaimana ya, kita ya. mau ya. melangkah? Ini atas menariknya, sebetulnya, yang yang ya. Ya, ya. Kalau para pemirsa tuh, melalui tulisan-tulisannya itu, itu mulai menceritakan mereka percaya yang mana, hmm. percaya rekaman itu ada atau tidak itu menjadi menarik ya yeah. karena kan KPK sebagai institusi mengatakan tidak ada, tidak, tidak ada rekaman itu. Nah, para pemirsa gimana kaya -kaya? Nah, kalau Pak Maruli sendiri, akhirnya rekaman itu ada. Ada apa tidak? Kalaupun itu ada, ada, artinya penyalahgunaan wewenang KPK merekam, yeah. uh -huh. tapi tidak ada unsur korupsinya itu itu saya bisa saya gugat juga KPK hmm. dengan mau, mau ditambah lagi pasal dua pa, pasal ini. 422 KUHP penyalahgunaan wewenang hmm. merekam sekjen PDIP bentar uh, Pak Ruli dosen sebenarnya tahu dosen apa ngajar apa sosiologi 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 hukum bukan sosiologi politik, politik. politik. sosiologi politik dan sepertinya dalam waktu yang sangat singkat kursus hukum enggak <laughs> saya ya, tahu ya. sekali kan ini ya. melanggar wewenang dan sebagainya apakah saya ingin tahu apakah konsultasi dulu dengan lawyernya. Ini, saya mau mengadukan ini. Kan, saya tahu dong, saya enggak ada lawyer, tapi saya punya kawan yang hebat-hebat. Pak. Oh, oke, okay. jadi kawannya berikan masukan yeah. bahwa ini menyalahkan wewenang. Yeah. Gitu oke, okay. oke. Okay, um. Jadi, menurut Anda, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang, karena hmm. tidak ada unsur korupsi saat Sekjen <coughs> disadap. Hmm. Tapi kalau kita Teman memang sek lagi ngapain sih? Hah? Lagi ngapain dia? Bicara-bicara kutipan-kutipan sedikit Enggak aja, bicara-bicara sama -bicara siapa? Sama orang di yang sini orang juga. Itu. Enggak, ada macam-macam, Pak, -macam, di sini. Coba di, coba, coba di sini, mbak Coba kita buka sama-sama Yang biar, nah. ya? Iya. <laughs> Saya jadi pusing mm. <laughs> Mbak nggak baca ininya dong, Mbak. Enggak, ya, sudah, saya nggak baca. 32, mbak. Oh, halaman, Dua, ya. Ya. Ini sudah, benar 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 Maaf ya, pemirsa ini acara talkshow bukan belajar bersama. Ini kok nah. pada buka semua. Ujian, oke, oke. Tapi penting, tapi okay. penting. Laman ya. 28, ya, silakan. Tapi penting, silakan, silakan. Silakan, boleh dibacakan. Saya dibaca mencontohkan. Bagian percakapan ketiga di halaman 33 ini, majalah ini. Tempo ini. Halaman 32 atau 33? 33. 33. 32 sebelahnya. Percakapan ketiga, bagian pertama, orang diduga Hasto. Kapan kita bisa jalankan malam ini? Mr X, saya enggak tahu Mr X siapa. Saat ini persiapan ke TU. TU ini adalah simbol pemimpin PDIP gitu. Oh. Tauku Umar itu loh. Oh. Saya nggak tahu siapa yang bicara ini. Ini sudah mengganggu martabat dan kehormatan padahal PDIP gak, Padahal di sini enggak ditulis Tauku Umar loh Bapak bisa yang mau dipertanggungjawabkan. Bisa jadi tata usaha, Pak. Tata usaha. Kalo, itu tadi pikiran saya. semua orang bicara, Tuku Umar, TU, TU. Oh, kemana kita? Okay. Ke TU. Ah, saya ke Tuku Umar. Bisa, pak. U, pak. bisa juga, Pak ini. Mas, kemana kita? Ke TU. Tata usaha, Pak. <tuk> itu kalau kita lagi sekolah, Pak. Oh, <tuk> iya, iya, okay. okay. yeah. iya. Kalau nah, kita udah nggak sekolah, gak, Tuku Umar. Gak, Kemarin, <tuk> uh, kemarin Pak Iwel telepon ke TU. Te Enggak, Iwel, Pak Iwel telepon ke TU kemarin nanya nanya honor acara ini. Ya, <tuk> ya. Eh sekarang masuk ke persoalan nama-nama yang ada di sini. Iya, ada kan Nama-nama nama-nama penting loh nih, Pak. Iya. Yaitu antara lain diduga Arteria. Iya. Yeah. Hmm. Diduga Hendro. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kayak ngaji ya kayak gini ya? Yeah. <laughs> iya. Iya, iya. Nama-nama penting <laughs> ya. Pakai tajwid juga. Iya. <laughs> yeah. salah lagi. Jadi dengan <laughs> jadi kalau Mas Maruli menganggap bahwa percakapan itu ada atau tidak ada? Intinya Anda menganggap saya ini ada tahu atau enggak? Percakapan ini ada atau tidak ada? Kalau hmm. ini tidak ada kemudian diadakan, saya minta polisi untuk usut. Hmm. Hmm. Tapi kalau, kalau ini ada, benar-benar ada, gitu loh. Oh, juga. jadi ini penyalahgunaan wewenang. Oh, saya akan mau KPK. berarti tetap Pak, diusut tuh. Jalan guna wewenang kah menurut ini, hukum? Saya lagi. Yeah. Sekarang apakah yang nyadapnya lembaga atau oknum di KPK? Karena kan bukan begitu saja kan, kita mengatakan pimpinan tidak pernah memerintahkan. Mungkin oh, aja iya. dikatakan kalau ada ya. Mungkin penyelidik yang merekam ada kelebih, misalkan dulu ada korupsi, ketika korupsinya kena ya ada dia ya, cantuman-cantuman beberapa wanita wanita simpenannya itu kan ya, yang sebenarnya okay. ket mungkin rekaman lain ya, muncul rekaman ini ya, mungkin ya. saya tidak tahu ya, 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 tapi ya. kalau ya, yang rekam ya. tadi ya, bukan ya, ya. penyalahgunaan ya, ya. wewenang pelanggar undang-undang ya. telekomunikasi ya itu tugas polisi lah pak, saya yeah. cuma melaporkan aja. Oke baik. Okay. kalau saya sih apresiasi apa yang dia yeah. lakukan. Ya, kita apresiasi hmm. selama dia ingin mengatakan dia cinta satu partai saja, dia berjuang hmm. kehormatan partai itu dan kehormatan Tadi dia. Tapi aku senang, berharap kamu kalau nggak ditelepon saat dalam sejam lagi oleh Pak Hasto nggak usah bermimpi. Di PDIP lah, banyak saya rasa partai pertengahan. Oh, selain jatuh. itu mbak, <laughs> saya ini mbak, selain bukan soal itu aja mbak. Lah, saya aku. juga kecewa dengan Lalu, masalah tempo. Ya. Ya, ya, 94-95, tempo ini di Bredel. Saya mogok makan di ILBHI, hmm. makanya ketemu baratnya oh. oh. waktu itu. Oh, gak oh, pernah yeah. saya, yeah. apa merugikan tempo. Tapi ya. tiba-tiba saya dirugikan seperti ini. Kalau, tiba -tiba, boleh, kalau, kalau boleh terakhir, sih. ini ada tujuh teman-teman dari Departemen Ilmu Komunikasi di seluruh Indonesia. Mereka mengatakan, barangkali apa yang disebutkan oleh PDI Perjuangan itu yang tidak mendukung itu benar dalam konteks itu. Harusnya ke Dewan Pers dulu, ya. Sesudah hmm. Dewan Pers, baru dilanjutkan dengan pengaduan. Nah, anda masih punya ya. waktu, loh. Karena ini ke Dewan Pers media, dulu, ya. Ya, 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 ya. ya. Nah, Anda masih jauh, tenang aja. Ya. apalagi Anda pernah berjuang, kan, untuk teman-teman? Ya. Kalau begitu, cintanya Pak Maruli kepada uh, Partai PDIP ini sendiri, hmm. ya, kita berharap juga PDIP bisa memberikan porsi cinta yang sama, begitu ya, hmm. supaya seperjuangan juga lebih sama. Pak Maruli, hmm. terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Semoga ini kasus juga bisa diselesaikan begitu ya. Tapi harapan Mbak kayaknya nggak nggak mungkin terkabul tuh kayaknya marah kan itu PDIP-nya malahan. Belum tentu. Belum tentu. Kata. Ada tidak boleh sini juga dong. Saya jadi saya jadi sedih loh di sebelahnya. Sakitnya bukan di sini, nah di botak saya. Ini kayaknya kayak petak Ya baik pemirsa, kita masih punya tema satu lagi untuk anda. Ini juga kasus satu jam lagi. Ya, ini juga kasus yang serius. Ini kaitan dengan kekerasan yang terjadi pada perempuan, seberapa banyak sebenarnya kekerasan yang terjadi pada perempuan, seberapa waspada kita harus mengetahui terkait dengan kasus itu, kita akan bahas di news.pol pemirsa sesaat lagi, jangan kemana-mana